Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Setengah siang. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat. Enggak tahu kenapa orang tua itu kok jodoh-jodoh. Ini sekarang saya lagi ke pasar. Terima kasih ya untuk dukungannya. Jangan lupa di komen, di like, dan yang belum subscribe tolong di subscribe ya. Mari kita sukses bersama. Apa-apa itu kalau ditanggung bersama itu rasanya enak ya. Untuk seorang yang mendukung saya, selalu membimbing saya seperti guru saya ya. Saya juga karena nggak ada apa-apanya ya, di ini masih pemula, yang namanya pemula itu masih nol. Jadi ya perlu bimbingan atau dukungan gitu. Ramai sekali keadaannya. Ini sudah mau hujan ya. Saya bilang ini apa? Seorang PMI tanpa batas, TLPN PMI tidak mengenal sikon atau keadaan itu ya begini. Tidak hujan, tidak panas, tidak sakit, tidak sehat. Yang namanya tugas itu harus dijalani. Aku dulu pernah ya sakit itu, ya ampun, kayaknya berdiri saja nggak kuat itu, tapi masih kerja loh. Itu waktu ngerawat nenek dua itu, orang tua dua itu, bukan nenek satunya kakak, satunya nenek. Orangnya jahat sekali ya, saya jangan diomongin kalau orang jahat di sini. Nggak boleh ngomongin orang, dosa. Saya nggak mau jadi dosa jariah di sini. Sorry. Ya dulu gitu, mengerawat orang dua, sakit. Sakit tuh nggak berobat saya, cuma minum obat seadanya. Tidak disuruh ke dokter, dia tuh nggak tahu kalau saya sakit. Itu masih diteleponin anaknya, katanya aku kenapa nggak pijeti dia gitu. Padahal aku nggak pijeti dia itu beberapa hari, gitu. Satu hari atau dua hari ya. Itu dilaporin sama anaknya, terus anaknya telepon saya, terus saya jawab. Saya jawabnya begini, kalau orang bilang di sini ya, dadai, muisi ya, lem cimah, lem teh ngopaseng meh, ngopaseng tim tim suna, hom hawa le kota, hawa kem, mau jika tu yau peng cowok, yau tu msi fu, msi fu tu cung yau kiu lem. Bong sao le mami mo ngoba kam koem koem tu seng jane koem tu seng kan dia aman koi. Kalau bahasa Indonesia apa kamu enggak tahu kalau saya lagi sakit suaraku gimana? Masa kamu enggak bisa bedakan orang sakit atau enggak itu kalau suaranya, dari suaranya tak bilang gitu. Kalau kamu tidak melihat langsung dari saya, tapi saya kamu melihat atau mendengar suara saya kak gitu, dia diem. Terus saya tanya, apa orang tuamu nggak tahu kalau saya sakit? Aku makan aja nggak makan loh, kak bilang gitu. Dia diem saja, lama gitu dia diem. Aku ngomong banyak, aku berani sekali kalau aku benar. Kak bilang itu dia nggak ngerespon gitu loh. Selesai gitu, dia diem. Kemudian dia tanya, sekarang kamu gimana?
sudah sembuh kah gimana? Terus dia bilang, ya udahlah, nanti saya jadi orang tuamu walaupun keadaan saya sakit, tak bilangnya gitu. Sambil tak tutup tanpa permisi, biarin dia bilang kalau aku nggak sopan. Begitu. Aku nggak peduli dia bilang aku nggak sopan. Malamnya saya pijetin, tapi saya tuh sakit ya, badan saya tuh gemetar. Wah, hujan bener sekarang. Hujannya turun. Aduh, nggak bawa payung aku. Bener-bener hujan sekarang. Nggak bawa payung. Tim sunya. Ya begitulah sekarang. Sekarang dapat majikan baik. Kapan-kapan saya sharing ke YouTube saya, gimana pengalaman saya selama kerja di Hong Kong dan kenapa saya harus pergi ke Hong Kong. Makasih ya untuk teman-teman. Kalau aku cerita masa lalu ya, air mata saya ini turun sendiri gitu loh, tanpa saya sadari. Jadi akhirnya nggak bisa ngomong, saya takutnya begitu. Karena hati saya itu terlalu lembut gitu. Hati saya terlalu lembut, kalau ngomongin sensitif gitu, terus di air mata itu tanpa disadari itu jatuh sendiri. Ini nenek sudah tua itu masih sehat dengan dia tuh. Nggak bawa payung. Pasar ikan, nggak bawa payung. Pasar ikan aja dulu. Hari ini mungkin hari Jumat ya, malam Jumat.
Thank you.
hujan. Hong Kong apa ya, mau long ha? Thank you.